Aku mau bikin roti tawar. Ini aku pakai tepung, macam tepung terigu gitulah. Di sini juga ada ragi, gula, sama sorry, garam. Aku menggunakan 2 cup tepung gini ya. Kemudian tepungnya aku saring kayak gini, seperti ini. Masukkan ragi, masukkan gula, dan garam. Kemudian aduk. Kemudian masukin air hangat ke dalam tepungnya secara perlahan. Kemudian aduk menggunakan sendok sih. Nah, ini airnya udah aku masukin semua dan udah aku campur rata. Kemudian jangan lupa tambahin minyak sekitar 3 sendok makan. Kalian uleni menggunakan tangan, jangan lupa cuci tangan kalian. Kalau sudah seperti ini, aku akan tutup menggunakan kain kurang lebih selama 30 atau 45 menit. Kita diamkan di tempat yang suhunya lebih hangat. Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Jadi udah mengembang. Sekarang aku mau uleni lagi kurang lebih 5 menit, kemudian didiamkan lagi kurang lebih 10 menit, dan kemudian kita panggang. Aku udah cuci tangan. Sekarang kita lihat, ini satisfying banget. 1, 2, 3. It's like slime. Menjadi seperti ini. Siapkan wadah untuk memanggang. Ini aku ada wajan buat manggang. Taburi tepung seperti ini, kemudian masukkan adonannya ke dalam wajan. Setelah 10 menit, kita mau panggang. By the way, jangan salvo ke wajannya. Dan yang putih-putih itu tepung. Roti bikinan aku, guys.